Oke, next partnya kita ini baru area 1 tadi, sekarang kita menuju ke area 2. Ini mobil hari-hari, cuman gayanya balapan. Mobil hari-hari bergaya balapan. Free runner namanya. Oh, free runner. Ya. Ini suspensi belakang kita bikin tembus cuy. Agak aneh dikit. Tembus cuy. Ini senti level sistem. Senti level. Senti level. Nah, jadi dia pakai tangan ayun lagi untuk menggerakkan suspensi. Emangnya aneh nih. Mainnya enggak aneh nih. Miring gitu. Bawaannya belum ya. Belum ya bawaannya. Ini ya. lebih ke gimana caranya suspensinya kelihatan. Oh, jadi ini kayak ini lah ya. Lebih suspensi gimana sih lebih seksi terlihat ya, gitu. Beda kalau sama yang ini kan biasa. Kalau anu juga cuman ini lagi di sini ya. Nah, ini mounting shocknya, shocknya biasa aja langsung. Kalau ini om, basic ya. Kita lihat ini belakang. Ayo. Kita bikin kendaraan prototipe. Bikin mobil-mobil prototipe. Ya, betul. Oke, bikin satu prototipe untuk kendaraan tempur ya, serbu ya. Satu prototipe untuk kendaraan tempur. Wah, untuk gila. Tempur. Ya. Wah, ngeri banget. Mesin belakang sama pakai S3 mesinnya ini radiator. Radiator belakang bensin ya? Bensin. Nah, ini arom semua custom. Long travel, gokil. Bininya, gardan tengahnya, center beatnya kita pakai kuri, nice. Ya kan? Astrodanya pakai CV joint. Betul banget ya. CV, gede banget. Gede banget besarnya. Suspensinya Fox. Suspensi Fox. Ya. Nah, kendaraan ini memang desainnya untuk serbuan ya. Jadi ini berarti bikin juga nih om? Nah, bikin. Ini kan prototipe. Bisa nanti bisa jadi anti peluru atau apalah bisa. Hmm. Gitu. Nah, ini saya bikin setir tengah. Hah? Iya, setir tengah. Ya. Ini gimana nyetir ya? Jadi, tapi ntar deh om, ini pertanyaan om. Ya. Ini konsepnya om. Setir tengah tapi duduknya nggak di sono gitu. Jadi harapannya sih bahwa kiri kanan, samping kiri kanan ini sudah ada personel dilengkapi dengan senjata. Oh, depan belakang. Ya, orang oh, ya. Si. Jadi itu 6 penumpang. Driver 1, 2, 3, 4, nyetir 5. Sama 6 nanti yang berdiri pegang stand gun. Oh, stand gun di sini. Jadi tarjunya. Gitu. Kayak gitu lah kira-kira. Oh, sangat banget ini. Muka depannya belum gitu kelihatan. Tapi coba kita cek. Nah, ini memang agak dicekongin gini untuk naro kotak peluru. Oh, ini terus buat kotak peluru ya. Nah. Keren banget.